Assalamualaikum. Hai kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian berilmu. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dalil yang berisi perintah untuk menjadi orang yang berilmu. Lalu yang ketiga, siswa dapat menjelaskan keutamaan orang yang berilmu. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan cara menjadi orang yang berilmu. Lalu yang kelima, siswa dapat menerapkan perilaku yang menunjukkan sikap berilmu. Menuntut ilmu adalah perkara yang diwajibkan dalam ajaran Islam. Bahkan, wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW pun terkait dengan perintah membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu, seseorang dapat melakukan inovasi dan kreativitas dalam hidupnya. Dengan berkarya dan berinovasi, seseorang dapat memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Apa sih berilmu itu? Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Seseorang dikatakan berilmu apabila ia memiliki kemampuan atau kepandaian tentang sesuatu. Misalnya seperti membaca kitab kuning atau kitab yang tanpa harokat atau tanda baca. Apabila kemampuan membacanya sangat baik, maka orang tersebut dikatakan pandai membaca kitab kuning. Sebaliknya, apabila seseorang tidak mengetahui sesuatu, maka dikatakan orang yang tidak tahu. Namun, apabila ketidaktahuannya sangat banyak atau dalam berbagai hal, maka orang tersebut disebut orang bodoh. 1. Pengertian ilmu dan kebodohan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilmun, yang berarti pengetahuan atau kepandaian tentang sesuatu. Lawan kata ilmu adalah jahlun, yang berarti kebodohan atau ketidaktahuan. Dengan adanya ilmu, manusia akan semakin terjaga dari hal-hal yang merugikan, baik merugikan bagi kehidupannya di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Dan dengan berilmu, manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, yang mana yang halal dan mana yang haram, serta dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Poin yang kedua yaitu pentingnya memiliki ilmu. Semua manusia mengakui bahwa ilmu sangat penting dalam hidup ini. Bahkan, zaman semakin maju dan terbuka. Persaingan hidup semakin ketat dan terkadang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Persoalan hidup yang dihadapi manusia pun semakin banyak dan sulit. Tanpa bekal ilmu yang memadai, sepertinya akan semakin sulit menghadapi masa depan. Itulah sebabnya kian lama manusia kian memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat juga harus memiliki ilmu. Mengapa? Karena kebahagiaan akhirat hanya dapat dicapai dengan mengamalkan ajaran agama secara benar. Untuk dapat mengamalkan ajaran agama secara benar diperlukan ilmu tentang agama. Oleh sebab itu, setiap muslim harus menyadari betapa pentingnya ilmu. Nah, ajaran agama yang benar dan memiliki tingkat keilmuan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan bisa kita dapatkan melalui pendidikan keagamaan berupa pendidikan pesantren, madrasah, atau pendidikan nonformal seperti madrasah diniyah. Demikian pentingnya ilmu sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bila ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bila ilmi." Waman aradahuma fa'alaihi bila ilmi. Artinya, barang siapa menginginkan kesuksesan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kesuksesan keduanya, maka harus dengan ilmu.
hadis riwayat Tabrani. Lalu dalam hal ilmu, manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Golongan pertama adalah mereka yang pandai dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Manusia kelompok ini adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk sesama, sehingga dapat membawa keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua yaitu orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Mereka adalah golongan yang pandai namun tidak mau atau tidak mampu memanfaatkan ilmunya secara baik. Golongan ini membahayakan orang lain, karena mungkin ilmu yang dimiliki digunakan untuk mencari keuntungan sendiri jika tidak diiringi iman yang baik. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan ketiga ini ialah mereka yang tidak pandai tapi menyadari kekurangan dirinya. Golongan ini masih baik karena dapat diarahkan menuju hal yang baik. Apabila bersalah, dia segera mengakui kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Nah, yang keempat, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah loh, adapun golongan keempat, ialah mereka yang pandai namun tidak menyadari kekurangannya. Orang yang seperti itu sulit diarahkan karena merasa mampu dan selalu benar. Bahkan nasihat dan pengarahan dari orang lain tidak diperlukan karena merasa mampu. Golongan ini sering mengikuti hawa nafsunya dan tidak memperhatikan orang lain, sehingga akibatnya ia tidak disukai dalam pergaulan. Poin ketiga, perintah mencari ilmu. Islam telah menetapkan bahwa setiap muslim dan muslimat harus menuntut ilmu. Perintah untuk menuntut ilmu telah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu yang diturunkan pertama kali, yakni Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut secara tegas menyuruh kita untuk membaca atau belajar. Setiap muslim wajib belajar menuntut ilmu baik yang menyangkut ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah. Ayat qauliyah berarti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman-Nya yaitu Al-Qur'an. Mempelajari ayat qauliyah ini dapat berupa belajar membaca, menulis, dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan ayat kauniyah berarti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa keadaan alam. Ilmu tentang keadaan alam yang dipelajari ini seperti ilmu geografi, ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu matematika. Nah, memiliki ilmu agama tanpa diimbangi ilmu pengetahuan yang lain digambarkan seperti orang yang pincang jalannya. Dan memiliki ilmu pengetahuan namun tidak diimbangi dengan ilmu agama yang baik digambarkan sebagai orang buta yang tidak tahu arah tujuan hidup. Sebab kehidupan di dunia merupakan kehidupan yang nyata yang tidak hanya membutuhkan ilmu keagamaan, tetapi juga untuk hidup haruslah memiliki ilmu keduniawian. Namun tentunya sebagai petunjuk arah atau pedoman hidup, kita tetap harus mengedepankan akhlak dan ilmu agama. Sebab banyak orang seperti di negara kita ini, mereka sangatlah pandai dalam hal ilmu pengetahuan, namun minim akhlaknya dan keimanannya. Sehingga mereka berani melanggar aturan-aturan agama seperti korupsi, mencuri, memanipulasi, dan lain-lain. Selanjutnya, poin keempat, nilai-nilai positif ilmu atau manfaat ilmu. Manfaat ilmu amat besar bagi kehidupan manusia di dunia. Yang pertama, bagi diri sendiri, yaitu memperoleh kepuasan batin karena mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Lalu dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dibanding dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Yang ketiga, dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Yang keempat, dapat menambah keimanan kepada Allah karena mampu memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, yaitu jika mempelajari ayat-ayat kauniyah seperti geografi, fisika, biologi, matematika. Yang kelima, memperoleh pahala di sisi Allah karena menaati kewajibannya menuntut ilmu. Dan yang keenam,
perangkat derajatnya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Lalu manfaat bagi orang lain, yang pertama, memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk, pengarahan, dan saran. Yang kedua, tempat orang bertanya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalannya. Poin yang kelima, perilaku orang yang berilmu. Yang pertama, memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang belum diketahui. Yang kedua, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu untuk memperoleh tambahan ilmunya. Yang ketiga, rajin mendatangi pengajian untuk memperoleh ilmu keagamaan. Yang keempat, cukup ringan mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. Dan yang kelima, gemar bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Perlu kalian ingat bahwa dalam menuntut ilmu itu tidak memandang strata sosial manusia. Dimanapun, dengan siapapun, dan dalam kondisi apapun, ilmu dapat diperoleh. Kalian pasti punya cita-cita yang ingin dicapai. Nah, untuk meraih cita-cita, kita membutuhkan ilmu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, kita juga memerlukan ilmu. Untuk itu, sebagai seorang pelajar, maka kalian harus memiliki semangat yang tinggi untuk terus menuntut ilmu. Pesan dari Ustazah, apapun cita-citamu nanti, jangan pernah kamu mengabaikan ilmu yang menjadi kewajibanmu, yaitu ilmu yang akan membantumu dapat menjawab pertanyaan di alam kubur nanti. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.